Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel liatno.id. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial di mana sih tempat charger mobil ya guys, atau letak car charging ya guys. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya klik tombol subscribe di bawah ini ya guys, agar channel ini dapat berkembang lebih besar lagi ya guys. Oke, baiklah kita mulai ya guys, untuk tutorial di mana sih tempat charger di mobil Ayla ini ya guys. Untuk tempatnya ada di sebelah sini ya guys. Di sini ada soket nih ya guys. Ada soket, bisa kita buka ya guys. Oke, jadi posisinya ada di bawah tombol AC ya guys. Untuk cara penggunaannya adalah kita harus menambahkan soketnya ya guys. Untuk soketnya seperti ini ya guys. Kita bisa cari voltasenya di sini ada guys. Cari yang sebagus mungkin ya guys. Oke, untuk cara memasangnya adalah seperti ini guys. Oke, seperti ini sampai nyala lampu ini ya guys. Lampu soketnya ya guys. Jadi posisinya dari seperti itu dan cara masangnya seperti itu guys. Tinggal tancap aja ya guys ya. Untuk mencabutnya juga seperti ini guys. Tinggal tarik aja ya guys. Sampai bunyi ya guys. Klik ya. Dan kita bisa tutup ya guys di sini. Oke. Oke, baiklah. Untuk tutorial kali ini ya guys. Adalah tutorial di mana sih letak car charging ya guys, atau charger pada mobil untuk pengecasan handphone atau yang lainnya ya guys. Dan posisinya ada di bawah dashboard tombol AC ya guys ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini ya guys, agar channel saya lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi seputar otomotif dan yang lainnya ya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.